karena hari ini Anda telah mengambil bagian dari sebuah sejarah. Karena selama tahun sekolah di Provinsi DKI Jakarta, dengan pencapaian kemuri, Anda akan memecahkan rekor muri. Aku memberikan. Indonesia bersedia untuk memberikan penjelasan kepada siswa-siswi kami di sini. Karena ini saya pikir nanti berhubungan dengan bagaimana kita menjaga diri kita agar kita tidak termasuk anggota terorisme. Selama kekonyolan dan ketenilan itu tidak merugikan orang lain dan tidak membawa pengaruh buat orang lain, serta kerugian yang lain, nggak apa-apa. Itu memang sedang masanya. Pemahaman jihad ini kalau yang jelas ketika orang mau melakukan tindakan yang merugikan orang lain, dia mengatakan itu jihad. Ya, untuk kenapa kita harus kompak, kenapa kita harus tahu satu sama lain, untuk saling menjaga. Ya, untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Kita lihat kondisi teman kita di sekitar seperti apa, pergaulannya, fungsinya untuk apa? Untuk memantau. Untuk memantau perilaku dia, ya jangan sampai terjadi seperti dan ini. Kenapa kita harus kompak sama Allah? Karena dari situ kita bisa menjalankan semuanya. Kita dikembangkan, benar gak? Betul. Betul. Lo, kalian semua harus menjaga Jakarta sebagaimana kalian jaga diri kalian sendiri. Save our Jakarta, Indonesia. Terorisme, luka yang takkan tersembuhkan. Penderitaan selalu diiringi kepedihan. Bencana tahu ujung berakhir. Bom lagi. Sadar saudaraku, sadar. Jalan kami masih panjang. Jangan saudaraku pasang bom di leher kami. Ambisi untuk gapai sebuah tujuan tanpa teror dan intimidasi. Banyak kita temui di negara yang merdeka ini, yang katanya sudah merdeka, tapi banyak kita temukan orang-orang yang belum merdeka di negara ini. Kita sebagai rakyat, kita ada tercatat dalam kartu penduduk, tapi kita tidak dianggap. Itulah kesan yang ingin kami sampaikan untuk negara ini. Sang merah putih yang perwira berkibar. Bisa membentuk pribadi yang baik. Agar menentukan masa depan yang baik, agar tidak salah jalan ke depannya nanti. Kesannya untuk acara ini sangat baik untuk pemuda, sehingga buat kedepannya nggak salah jalan. Kegiatan ini karena berguna buat masa depan kita, jadi kita tuh nggak labil buat memilih jalan hidupnya. Jadi kayak misalnya tindakan-tindakan radikalisme itu bisa dihindari sejak muda ini kan, dengan pemberian materi-materi. Kesan saya dalam mengikuti acara ini. Acara ini sungguh banyak membawa ilmu baru, pengalaman baru buat saya dan teman-teman sekalian.